Shalom, saudara-saudara umat Kristiani dimanapun saudara-saudara umat Kristiani berada saat ini. Damai sejahtera buat saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Dan sukacita Ruah Kodes atau Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Dan Bapa Yahweh memberkati dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Dan di seraman rohani Kristen ini saya akan berbicara dengan topik pembicaraan di seraman rohani ini adalah ilham roh. Jadi topik pembicaraannya adalah ilham roh. Saudara-saudara dimanapun saudara berada saat ini, ilham roh dari Bapa Yahweh dapat kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berbunyi, semua kitab yang diilhami Elohim bermanfaat untuk pengajaran, teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Jadi ilham Elohim itu bermanfaat untuk pengajaran, bermanfaat untuk teguran, dan bermanfaat untuk perbaikan, dan bermanfaat untuk pendidikan kita dimanapun kita berada, dan bermanfaat untuk pendidikan dalam kebenaran. Dan jika kita percaya dan beriman kepada Bapa Yahweh Elohim bahwa kitab suci kita ini diilhami oleh Ruah Kodes atau Roh Kudus, berarti tidak ada kesalahan penulisan. Tetapi kenapa nama Tuhan hurufnya Yod He Wow He? Sekali lagi, kenapa nama Tuhan yang hurufnya Yod He Wow He dibaca Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua di Perjanjian Lama, dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya saja yang huruf besar di Perjanjian Baru? Kenapa bukan dibaca Yahweh? Kenapa nama juru selamat hurufnya? Kenapa juga nama juru selamat yang hurufnya Yod Sin Wow Yin dibacanya Yesua bukan Yesua? Apakah ilham roh Elohim bisa salah, atau kitanya yang salah? Saudara-saudara umat Kristiani dimanapun saudara-saudara berada saat ini, di topik pembicaraan firman Tuhan dengan judul ilham roh ini, di dalam 2 Timotius 3:16 berkata bahwa semua kitab yang diilhami Elohim bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, dan untuk pendidikan dalam kebenaran. Dan bagaimana kalau penulisannya itu salah dan tidak benar? Tentu juga kita akan mengalami kesulitan, dan kita bisa nanti salah arah, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kitab suci kita ini diilhami oleh Ruah Kodes. Jadi kitab suci kita ini diilhami oleh Ruah Kodes atau Roh Kudus. Berarti harus tidak ada kesalahan penulisan. Tetapi karena adanya kesalahan penulisan, di mana nama Tuhan yang hurufnya Yod He Wow He dibaca Tuhan yang huruf besar semua dan Allah huruf besar semua, terdapat di dalam Perjanjian Lama, dan
Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar, yang terdapat di Perjanjian Baru. Ini merupakan suatu kesalahan. Dan kenapa bukan dibaca Yahweh saja? Seandainya itu dibaca Yahweh saja, maka itu benar. Tetapi tidak dibaca dengan Yahweh. Jadi karena tidak dibaca dengan Yahweh saja, maka itu adalah suatu kesalahan. Karena menggunakan huruf besar semua atau huruf kecil semua, itu tidak jadi masalah. Tidak ada pengaruhnya. Dan yang benar di sini adalah harus kata Tuhan itu, kata Tuhan yang hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah yang A-nya saja huruf besar, itu harusnya diganti dengan Yahweh supaya benar. Karena kalau tidak diganti dengan Yahweh, berarti itu adalah suatu kesalahan. Dan juga nama juru selamat kita yaitu Yeshua HaMashiach, atau orang Kristen di Indonesia menyebutnya dengan Yesus Kristus. Nama juru selamat kita Yeshua HaMashiach, atau orang Kristen di Indonesia menyebutnya dengan Yesus Kristus. Kenapa juga yang hurufnya dalam bahasa Ibrani hurufnya Yod Shin Wow Yin, yang dalam bahasa Ibrani yang hurufnya Yod Shin Wow Yin dibaca jadi Yeshua bukan Yeshua. Ini adalah suatu kesalahan juga, dan ini harus diluruskan saudara-saudara umat Kristiani dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Dan semoga dengan video ini Anda sudah dapat mengetahui bahwa nama Tuhan yang huruf besar semua, atau T-nya saja yang huruf besar, atau nama Allah yang huruf besarnya saja, itu suatu kesalahan, dan itu semua harus diganti dengan Yahweh supaya benar. Dan dalam bahasa Ibrani yang hurufnya Yod Shin Wow Yin, Yod Shin Wow Yin harus dibaca dengan Yeshua. Tidak boleh dibaca dengan Yeshua, karena kalau dibaca dengan Yeshua itu adalah kesalahan. Dan apakah ilham roh Elohim atau ilham roh dari Tuhan bisa salah, atau manusianya yang salah? Sekali lagi saudara-saudara, apakah ilham roh Elohim bisa salah, atau kitanya saja manusia yang salah? Tentu jawabannya di sini saudara-saudara, kitanya manusia yang salah. Karena ilham roh Elohim itu tidak pernah salah. Bapa Yahweh tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan tidak pernah melakukan dosa, apalagi yang namanya kesalahan. Jadi kitalah yang melakukan kesalahan di sini. Dan karena kita adalah manusia yang banyak mempunyai kekurangan dan dosa, dengan kesalahan ini saudara-saudara, marilah kita mulai saat ini untuk memperbaikinya. Dan marilah kita untuk menyebut nama Yahweh atau Bapa Yahweh Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya ini, Sang Pemilik Sorga. Dan menyebut nama Yeshua HaMashiach, Sang Juru Selamat kita bagi yang percaya padanya. Dan tidak menyebut nama Yeshua lagi, karena nama Yeshua itu salah. Yang benar adalah Yeshua. Dan sekali lagi, ilham roh Elohim tidak pernah salah. Manusianya lah yang salah. Dan saudara-saudara, dengan mendengarkan video ini mulai sekarang, marilah kita menyebut nama Bapa Yahweh Elohim. Dan marilah kita tidak menyebut nama Allah lagi, karena nama Allah itu
adalah nama sesembahan orang Islam, dan nama sesembahan orang Kristen adalah Yahweh atau Bapa Yahweh Elohim di dalam nama Yesua Amasiha. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa menyebut nama Allah dan Yesus Kristus itu ada mujizat dan kesembuhan. Memang ada mujizat dan kesembuhan, saudara-saudara. Namun mujizat dan kesembuhan itu cuma di dunia ini. Dan mujizat dan kesembuhan itu tidak akan bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Meskipun kita dengan menyebut nama Allah dan Yesus Kristus, mungkin kita tuh Bapa Yahweh akan memberikan kita kesembuhan. Dia akan memberikan kita kesembuhan, mukjizat, tetapi kita tidak akan diselamatkan di akhirat nanti. Karena saudara-saudara, tahukah saudara-saudara bahwa orang ateis juga kalau bekerja sungguh-sungguh, dan dukun-dukun kalau bekerja dengan sungguh-sungguh dan baik, orang yang ateis yang tidak percaya Tuhan, kalau bekerja dengan sungguh-sungguh dan baik, Bapa Yahweh Elohim juga memberikan mujizat dan kesembuhan. Tetapi apakah para dukun-dukun dan ateis itu berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari? Bahkan orang jahat pun diberikan mujizat dan kesembuhan. Tapi apakah mereka itu berkenan di hadapan Tuhan? Tentu tidak, saudara-saudara. Mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan di akhirat nanti mereka tidak akan diselamatkan. Dan hanya yang percaya kepada Bapa Yahweh Elohim di dalam nama Yesua Amasiha yang akan diberikan, selain diberikan kesembuhan dan mujizat di dunia fana ini, juga nantinya akan diselamatkan di akhirat. Karena Bapa Yahweh Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik Sorga akan menyelamatkan orang-orang yang hanya percaya kepada Bapa Yahweh Elohim, yang menyebut nama Bapa Yahweh Elohim di dalam nama Yesus Amasiah, di mana Bapa Yahweh Elohim adalah Sang Pemilik Sorga dan pintunya adalah Yesus Amasiah. Dan saudara-saudara umat Kristiani dimanapun saudara-saudara berada saat ini, karena itu saudara-saudara, dengan mendengarkan video ini, maka mulailah sekarang untuk menyebut nama Yahweh, jangan lagi menyebut nama Allah. Dan karena nama Allah itu nama sesembahannya orang Islam, bukan nama sesembahan orang Kristen. Dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini, semoga video ini saudara-saudara bermanfaat buat saudara-saudara dimanapun saudara-saudara umat Kristiani berada saat ini. Dan sekali lagi saya mengatakan di sini bahwa semua kitab yang diilhami Elohim itu bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, dan untuk pendidikan dalam kebenaran. Tetapi bagaimanakah kalau penulisannya salah dan tidak benar? Tentu kita nanti akan salah arah, saudara-saudara. Dan karena salah arah, bisa-bisa nanti kita tidak akan diselamatkan. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa itu tidak jadi masalah, menyebut nama Allah, menyebut nama Allah dan Yesus Kristus itu tidak jadi masalah kok. Memang kalau masalah-masalah lain sih mungkin tidak jadi masalah, tetapi ini adalah masalah yang sangat berat. Karena ini masalah yang harus diselesaikan, karena ini masalah menyangkut keselamatan kita, menyangkut kehidupan kita selanjutnya di akhirat nanti. Ini menyangkut keselamatan kita, jadi ini masalah yang serius. Bukan masalah yang tidak boleh dipermasalahkan, tetapi ini adalah masalah yang harus dipermasalahkan. Karena ini adalah masalah keselamatan. Jangan karena kita, gara-gara kita menyebut nama Allah dan Yesus Kristus. Sekali lagi, jangan karena kita menyebut nama Allah dan Yesus Kristus, karena salah penyebutan nama saja, jangan karena gara-gara itu kita tidak diselamatkan nanti di akhirat, saudara-saudara. Sekali lagi, jangan karena masalah nama saja kita tidak diselamatkan di akhirat nanti. Itu saja pesan saya, saudara-saudara. Dan karena itu, saudara-saudara, mulailah untuk
kitab yang di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang nama Tuhan yang T-nya saja yang besar, Anda harus ganti dengan Yahweh, dan nama Allah yang huruf besar semua harus Anda ganti juga dan ucapkan dengan nama Yahweh. Dan nama Tuhan yang huruf kecil semuanya juga harus diganti dengan nama Yahweh, supaya benar saudara-saudara. Dan saudara-saudara umat Kristiani dimanapun saudara-saudara berada saat ini, sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah masalah yang serius, bukan masalah yang tidak boleh dipermasalahkan, karena ini adalah masalah keselamatan, masalah keselamatan kita di akhirat nanti. Dan marilah kita untuk mulai sekarang ini untuk mulai berdoa di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Yesus Amasia, dan percaya padanya dan taat kepadanya. Dan hari raya yang diperintahkan laksanakanlah, dan yang tidak diperintahkan harus tidak boleh dilaksanakan, karena ada juga umat Kristiani yang sebenarnya perayaan yang tidak dirayakan justru mereka rayakan, dan yang disuruh rayakan mereka tidak rayakan, dan ini adalah suatu kekeliruan saudara-saudara. Dan marilah kita untuk selalu hidup dengan benar sesuai dengan yang dikehendaki Bapa Yahweh Elohim. Dan mulailah saat ini untuk kita berpola kayak Ibrani, karena pola iman kita adalah pola Ibrani. Pola iman kita bukan pola ke Yunani, karena kalau kita saudara-saudara beriman dan berpola ke Yunani, maka kita akan salah arah, kita akan sesat, dan pengajaran kita itu tidak akan nyambung. Sekali lagi, kalau kita berpola ke Yunani, maka tidak, kita akan salah, kita akan sesat, dan pengajaran kita tidak akan nyambung, tujuan kita tidak akan nyambung. Tetapi kalau marilah kita untuk berpola ke Ibrani, karena kita sebagai orang Kristen harus berpola Ibrani dan berakar ke Ibrani, karena itulah akar iman kita saudara-saudara, itulah akar yang benar dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh Elohim saudara-saudara. Dan sekali lagi, nama Allah yang dan nama Tuhan yang hanya T-nya saja yang besar, dan nama Allah yang hanya saja yang besar di dalam LAI, seharusnya Anda harus menggantinya dengan Yahweh, dengan Yahweh. Atau kalau mau, Anda bisa membeli Alkitab dengan terjemahan yang baru, Alkitab dengan memakai nama Bapa Yahweh Elohim dan Yesus Hamasia. Dan Anda bisa membelinya kalau Anda mau, dan Anda juga bisa memesannya kalau Anda mau. Dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini, kalau Anda mau membelinya, dapat menghubungi saya, dan saya akan memesankannya, dan saya juga akan memesankannya supaya saya dapat berikan kepada saudara umat Kristiani dimanapun saudara saat ini berada. Dan Anda dapat memberikan nomor telepon di komentar video ini kalau Anda mau membeli Alkitab yang terbaru, yang di dalamnya memakai nama Bapa Yahweh Elohim, Yesus Amasia, dan tidak lagi memakai nama Tuhan tetapi memakai nama Elohim, memakai nama Yahweh, dan memakai nama Yesus Amasia. Dan saudara-saudara, cukup sekian dulu saudara-saudara pembicaraan saya di seraman rohani ini dengan topik Ilham Roh. Semoga video ini bermanfaat buat saudara-saudara umat Kristiani dimanapun saudara-saudara umat Kristiani berada saat ini. Dan sampai jumpa saudara-saudara di video yang lain dengan topik yang lain. Dan
Semoga video ini bermanfaat buat saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Dan Bapa Yahweh Elohim memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara umat Kristiani berada saat ini. Sampai jumpa di video yang lain dan topik yang lain. Bapa Yahweh memberkati Anda.